sampaikan poin pertama bahwa semua langkah-langkah yang saya lakukan itu ada landasan aturannya, mulai dari undang-undang, kepres, keputusan wali kota, itu semua ada di dalam rangka pemerintahan. Perdebatan terjadi memang terkait dengan kewenangan, tapi saya sudah jelaskan bahwa semua ada landasan. Yang kedua, perdebatan itu terjadi memang terkait dengan fakta-fakta yang tidak sesuai. Ya, memang terungkap bahwa kemudian Habib Rizik memang terkonfirmasi positif PCR-nya. Ya, ini yang sebetulnya kita khawatirkan. Jadi apa yang saya lakukan itu tidak ada faktor politik, tidak ada faktor-faktor yang lain, tekanan. Murni hanya melindungi warga saya, menjalankan tugas saya supaya warga Bogor itu tidak terpapar. Ya, jauh lah dari tekanan atau unsur politik. Betul-betul untuk kesehatan. Kalau yang didebat tadi, soal hasil swab. Tanggapannya soal dicap ya, sama Rizik sebagai Habib pembohong gimana, Pak? Ya, bahwa saya menyatakan bahwa Habib berbohong. Ya. Saya katakan bahwa apa yang Habib sampaikan di saat di rumah sakit Umi bahwa beliau sehat dan sebagainya itu memang tidak sesuai. Karena indikasi COVID-nya ada. Tim dokter pun kan menyampaikan kepada Habib, tadi sampaikan bahwa waktu di rumah sakit Umi itu antigennya sudah positif, ya. Dan kemudian indikasi COVID-nya juga ada. Ya, artinya memang tidak sehat. Ini yang harus kita antisipasi. Ini penting. Kenapa? Karena saya harus memutus rantai penularan. Apapun itu. Nah, bagi saya bukan mengumumkan hasil PCR-nya, bukan. Ya, bukan ingin tahu hasil mengumumkan namanya, bukan. Tapi paling tidak protokolnya aja. Kalau kan setiap hari saya harus tahu probable, possible, terkonfirmasi berapa, suspek berapa. Kalaupun Habib hanya suspek, ya dilaporkan, treatmentnya beda. Kalaupun Habib waktu itu masih antigen, dilaporkan saja, maka treatmentnya beda. Yang penting laporannya, bukan hasilnya. Yang penting itu prosesnya, bukan outputnya. Yang kita butuhkan betul-betul disampaikan ke kami. Ya. Terkait pendapatan tidak nanti. Ya, semua kan sudah kita maksimalkan ya. Silaturahmi langsung ke Umi, saya minta pihak Umi untuk koordinasi bekerja sama. Ya, kemudian juga dijelaskan ya bahwa ini harus hati-hati. Saya sampaikan kepada dokter Andi Tatap, dok hati-hati, ini sensitif, tidak boleh salah melangkah. Semua sudah saya ingatkan dari awal. Nah, kemudian ketika dilakukan langkah hukum, itu atas kesepakatan Satgas dan agar semua jelas jadi pembelajaran bagi semua. Kalau memang semua sudah aturan kan nggak masalah. Yang penting ada kejelasan proses di situ.